Oke, berjumpa lagi bersama BMW Lovers. Ini Terot berjoin dari BMW E34, sangat gojlap. Sudah longgar. Ini akan kita refill ya, untuk menghemat biaya. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus langkah-langkahnya. Jangan lupa subscribe. Nanti akan kami mengupas tuntas bagaimana merawat BMW ini. Dan perbengkelan tentang BMW, mengakali BMW karena BMW tipe-tipe ini sangat mahal spare partnya, jadi kita akan menghemat biaya. Nanti kita akan gerinda di sini, kemudian kita lepas, akan kita perbaiki lagi kujleknya nih. Oke, ikuti video kami. Ini penyakitnya, sahabat kawan-kawan. Di sini sudah aus seperti ini. Oke, sahabat. Nah, barusan saya cari-cari ternyata ada seperti ini. Kemudian saya bongkar, ternyata masih lumayan. Jadi ini akan saya pakai buat membetulkan ball joint BMW yang oblak tadi. Ini saya masukkan pas, dan ini masih saya kupas sedikit untuk meratakan di sini. Tapi ini bulat, teman-teman, ini bulat, sedangkan yang aslinya itu tidak bulat seperti ini ya. Nah, seperti ini, ini tidak bulat, alias kotak ya, rata sininya. Kalau ini bulat, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti kita press juga di sini, kemudian baru kita las di sini. Kita las. Oke, setelah kita masukkan ini, baru kita press ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita las dulu. Oke, teman-teman, kita sudah press seperti ini.